Kes Paan, nasi lemak 4 pagi, yang viral baru-baru ini, nampaknya masih belum selesai sepenuhnya. Walaupun tiga dari mereka sudah ditahan di Balai Polis Port Dickson, beberapa saksi juga telah dipanggil oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Berikut adalah salah seorang dari saksi utama kejadian, menceritakan bagaimana Paan bersama adik-beradiknya telah mengheret emaknya turun dari tingkat atas sebuah rumah kedai sehingga menyebabkan kecederaan. Saksikan. Sebab tadi dia kata dia nak jumpa ibu dia kat balai. Mana ya? Tadi kata nak jumpa kat balai. Si Farhan tidak angkat tangan dia. Angkat nampuk saya. Saya pun cakap, buatlah. Suka hati kau lah. Biarlah saya mati. Dia terus heret saya. Dia kata saya dah gila. Saya ni luka ni kat sini. Ini yang darah balap-balap. Sini lebam-lebam. Itu kaki saya tergantung kat tangga tu. Dia tarik kaki. Kaki? Ha. Sampai kat bawah. Ada satu tong tu dia lempar saya kat situ. Dia orang tiga orang rempuh saya. Rempuh di atas kan. Paan tu dah, dia ambil macam besi dia nak hentak saya. Yang dua orang lagi dah naik tarik mak saya kan. Abang cuba cerita kedat masa dia datang, apa yang berlaku akhir sekali tu je. Masa malam kejadian tu lah. Saya ada malam Jumaat tu saya ada di restoran Amina tu. Tengah minum lah dengan kawan-kawan apa semua. Dalam pukul 11 lebih, anggaran pukul 11 lebih macam tu. Tiba-tiba datang Paan naik kereta gelisa. Dia blok satu kereta tu, kereta Myvi sini. Lepas tu, lepas dia blok tu, dia ketuk-ketuk kereta. Jadi kecoh, saya tak kenal dia siapa. Mula-mula tu memang tak kenal lagi dia ni siapa. Lepas tu jadi pelik kan. Tiba-tiba dia mengamuk-ngamuk. Dia datang ke kedai tu, dia nak jumpa kakak ipar dia. Kakak ipar dia kerja dekat kedai dia tu. Dan dia minta supaya buka pintu rumah dia tu. Nak ambil mak dia tu. Lepas tu saya buat. Pelik lah, ini dah kenapa sampai nak ambush macam ni kan. Jadi kecoh. Lepas tu the sound semua orang yang kat kedai tu, dia cakap, siapa yang ada kat kedai ni jangan masuk sampung. Ini semua urusan keluarga dia. Saya pun pelik lah, saya tengok lah, okey lah. Tak ada apa pun. Lama lepas tu dia ketuk-ketuk pintu besi. Rumah kedai tu bawah tu, sebelum naik tangga tu dia ada pintu besi. Pintu besi tu kunci, dia ketuk-ketuk. Dia tumbuk-tumbuk ke tak pastilah, tapi bunyi sangat kuat lah, mengganggu lah. Lepas tu dah kecoh-kecoh, dia panggil nama seorang tu boy. Dia panggil boy, aku turun, dia panggil lah. Lepas tu saya pun tengok. Lama sikit si boy tu keluar lah daripada tu kan. Dia turun daripada tangga tu lah, daripada rumah atas tu kan. Dia pun berdebat lah kat situ, saya dengar macam kecoh lah. Masa tu tak pasang tinggi sangat, jauh sikit. Memang riuh lah, sampai kan yang dalam rumah tu, dia keluar daripada pintu tu. Terjadi bergaduhan sikit, bergelut macam tu. Lepas tu yang masa dia bergelut, saya nampak tak? Dia bergelut tu, dia ke tepi tau. Jadi kereta tersorok kan. Sampai kan yang bergelut tu, tiga, masa tu yang datang tu tiga orang. Seorang tu naik motor, dua orang tu naik motor, seorang tu naik kereta. Yang Paan tu dia naik kereta lah. Masa tu saya tak kenal siapa-siapa lagi masa tu kan. Betul, faham. Lepas tu, sebelum kejadian tu, akak tu ada cakap dengan ayah saya. Dia ada bawa balik mak lah kat rumah dia. Jadi saya faham lah siapa yang dia nak ambil tu. Makcik tu lah mungkin. Lepas tu dah kecoh-kecoh macam tu. Yang boy tu dia mengamuk dekat kedai Thailand tu. Dia nak ambil barang apa semua. Nak empas-empas meja. Lepas tu, yang lain tu, tiga orang tu dia terus nak masuk lah rumah tu. Masuk rumah. Dia masuk rumah tu, dia naik tangga. Lepas dalam 2-3 minit lepas tu saya dengar pula makcik tu menjerit. Mas tu lah. Warga mas tu. Makcik, mama mas tu lah. Daripada atas rumah tu dia dah menjerit-jerit. Minta tolong. Jadi saya pun jadi sebersalah kan. Dah tengok kan, orang wanita pula lemah orang tu minta tolong kan. Jadi saya setahun sekali je lah saya cakap kan. Takkan Melayu dengan Melayu pun nak bergaduh saya cakap ni. Tapi dia cakap ini bukan nak bergaduh tapi dia kata ini hal keluarga. Betul pun hal keluarga dia elok lah. Sampai macam tu sekali makcik tu minta tolong. Dia kata mak dia kan. Masa tu ni memang tak pasti lah tu anak dia ke siapa kan. Lepas kejadian tu dia memang makcik tu lah minta tolong menjerit menangis. Tu sampailah satu masa kat atas tu saya tak nampak lah kejadian tu. Sampai dekat separuh tangga tu baru saya nampak. And dia angkat mak dia tu macam mana. Seorang tu dia pegang sini kat sini. Tu seorang lagi angkat kat kaki. Macam tu sekali dah. Dalam keadaan paksa tu. Paksa mak dia meronta-ronta ni nak lepaskan diri.
Betul-betul dia seret lah mak dia daripada atas pergi ke bawah kan. Dekat tangga tu Allah Alam lah. Mungkin dia campak ke apa kan. Dia paksa betul lah. Dan sampai mak dia menjerit-jerit minta tolong. Dan sampai kat bawah tu, tu lagi dahsyat tu. Dia lepaskan mak dia macam tu je. Masa saya datang tu lah. Dia lepaskan mak dia macam tu. Mak dia macam terkentas. Lepas tu mak dia mengangkat-angkat datang kat saya. Pegang dengan saya. Dan situ saya dah datang kat diorang lah. Saya cakap, apa ni? Kalau betul mak pun, jangan macam ni sekali. Elok-elok. Jadi mak. Lepas tu dia cakap apa dengan saya. Ini mak ke, siapa tu, ini aib kita orang. Dia kata ni. Ini aib kita orang. Suka hati kita orang nak buat apa. Sekarang ni aku nak buat mak aku pergi hospital. Dia cakap tu. Saya cakap lah. Mak dia sampai cakap dengan saya. Saya tak gila, saya tak gila. Dia pegang tangan saya. Kiri kanan pegang. Kuat tu makcik tu pegang. Terasa lah tangan dia. Sampai tak tahulah seorang tu badan besar. Mungkin anak dia tu siapa. Fahmi lah, gemuk kan. Badan gemuk, besar. Dia datang, dia leraikan lah. Dia tarik yang tangan saya dengan tangan mak dia. Dia pisahkan. Lepas tu Pak An tu datang, dia grip mak dia macam ni sekali. Gripnya ni, tarik mak masuk dalam kereta kelisa. Dia macam tu kan mak dia. Dia letak dalam kereta macam tu. Memang sampai saya ternampak lah aurat dia. Ternampak aurat dia. Baju dia terangkat. Masa tu memang kesian lah. Tak dapat nak buat apa. Orang ramai pun dapat tengok. Sebab tak tahu cerita. Kalau nak masuk campur pun nanti kami yang jadi hal. Betul lah. Contoh kalau dah bergaduh ke dah jadi kes lain pula. Tapi masa tu memang nak call polis ke apa memang tak tahu lah. Tak sempat. Polis datang tak selepas kejadian? Lepas kejadian tu saya terus balik. Dan balik lah masa tu pun dah lambat. Lepas tu lepas kejadian tu dia memang dia bertekak-tekak lah antara adik-beradik. Adik-beradik kan? Yang bini dia orang Thailand kan. Bergaduh-gaduh dia bising-bising. Sampai kan yang abang dia tu, abang ke abang si Pak An tu ditekuk kat tangan Nahak. Nak kontrol dia tu, mengamuk. Abang Pak An tu ketekuk dekat tangan tanah kan? Ada orang pegang lah tu, tak nak bagi dia mengamuk kan. Masa tu dia dah pegang pasang. Tu memang kecoh lah masa tu. Lepas tu dia pun beransur pergi. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.